Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman merespon laporan Bank Dunia yang mengungkapkan produksi beras Indonesia akan mengalami penurunan signifikan. Dalam kunjungan di Kalimantan Tengah, Mentan Amran menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus melakukan gerak cepat optimasi lahan pertanian seluas 500 ribu hektar, di mana gerakan ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional sekaligus mengantisipasi darurat pangan global. Di sisi lain, pemerintah bergerak cepat mengatasi darurat pangan karena persoalan pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial. Untuk itu, Kementerian Pertanian optimis bahwa Indonesia akan segera mencapai swasembada dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Akan mengembangkan padi di Kalimantan Tengah. Ini kita rancang minimal 500 ribu hektar, syukur-syukur bisa 1 juta hektar. Anggarannya kita siapkan, insya Allah mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan sudah mulai bekerja. Kita ini gerakan cepat atas arahan Bapak Presiden dan juga Presiden terpilih. Dua-dua beliau memerintahkan pada saya bergerak cepat. Karena darurat pangan tidak bisa ditunda. Ini sangat krusial, sangat mendesak. Prinsipnya adalah kita harus bergerak cepat. Anggaran sudah disiapkan, tetapi itu untuk anggaran 2025. Rancangan kita 500 ribu hektar sampai.